Pas aku telah jepuk kue kenining dalan, kue ku pajang rumahan. Ngomong jalo mau pilih, tak tudukan nih, tak usah dalih. Aku tak masalah deng kekuranganmu. Halo bahasa Cina. Halo Zamne. Halo teman-teman. Terima kasih Zi. Bang, Pajeronmu mana? Aduh, kayaknya Pajeroku masuk asuransi deh. Dini mana, Wir? Oh iya. Sebentar kita telepon. Terima kasih Esan. Wah, ada Pak Abdu. Oh, ada OO. Halo Ada Bang, OO. halo. Halo Bang. Halo OO. Halo Halo Bang OO. brother. Aduh brother. Di mana kamu Bang OO? Kangen Aduh, banget, kangen Pak. banget Bang, gua malu banget. Gue udah 10 tahun gak ketemu lu, Bang. Lu kemana aja, Bang OO? Lu di mana? Gua ada di balkon ini. Gue baru masuk kota, Bang OO. Lu di Gue mau mana? cerita Lu di mana? banyak sama lu. Lu di mana? Lu di mana? Bilang sama gua. Gue masih di Binko. Lu di Binko. Coba lu Sherlock Gearbox itu. Oke. Iya. Gue mau cerita Udah. banyak sama lu, Bang Iya. OO. Pokoknya lu Sherlock, gua ke lu pokoknya, Oke, brother. oke, oke. Gue Oke. Sherlock. Iya, gua ke situ, brother. Warga baru kah? Warga baru. Oke, teman-teman. Kita ada Bang OO tiba-tiba. Oke, geng ijo lagi. Tar, gue Sherlock dulu sama si OO. Gue mau send lokasi dulu sama si OO. Gimana ya share lokasi ya? Oh, gini. Oke. Ini apa nih, Dini? Apanya aman gak aku malah koma? Si Dini udah gak peduli sama gua. Geng Ijo nih. Aduh, gua nggak bisa tiba-tiba langsung nyerang geng Ijo, teman-teman. Oi Wir, apa kabar? Sehat-sehat, halo semuanya. Halo guys, kita kembali lagi di cerita kita bersama wes geng Ijo nih. Halo Bang. Halo, Bang. Halo, halo, kenapa, Om? Lagi sendiri nih. Ada cewek lagi nih. Ada cewek lagi. Lagi nelpon dia. Buset, gangster, cok. Kaget gua. Geng motor. Wir, kenapa di band mulu? Aduh, akhirnya lo live. Halo, Cheruzit. Wir, Pajero lu mana? Kan nabrak kemarin. Ntar dulu deh. Kemarin Pajero gua nabrak. Pajero gua nabrak, Pajero. Pajero gua nabrak kemarin. Ada Pak Abdu. Ada Pak Abdu. Nanti kita ketemu Pak Abdu. Aduh, Pajero gua nabrak. Gimana ya? Karma isengin boren. Cari Pajero lu, Wir. Iya. Nanti kita cari Pajero gua. Kita nunggu si OO nih. Micin, thank you gift-giftannya, Micin. Telepon Dini, Wir. Ya, si Dini lagi nggak masuk kota dia. Coba ntar dulu. Kita nanya si OO naik apa ya ke sini ya. Jalan-jalan jalan kaki lagi nih. Lah, kok nggak bisa ditelepon? Thank you gift-giftannya, teman-teman. Lah, si OO kok nggak bisa ditelepon ya? Masa dia jalan kaki sih? Thank you, Patrick.
ajak duel geng ijo, dia lagi ngelamun teman-teman. Aduh, ini gimana ya? Gua naik apa ini? Aduh, masa gua naik bis sih? Yaudah. Yaudah, gua yang nyamperin OO aja. OO nggak bisa dihubungin. Si OO nggak bisa dihubungin. Kita naik bis aja. Nanti lah, gua. Ini kita nunggu bis di sini teman-teman. Pengangguran, gua kerja bang. Naik bis, iya naik bis. Kita nunggu bis di sini nih. Ngomong talem mo piye tatu gutana tatuangane aku aduh ya Allah Pajero gua pakai hilang segala lagi. Pajero gua kemarin udah mantep banget. Pajero gua pakai kecelakaan. Oh, thank you Givana teman-teman. Itu udah gua Sherlock. Uangnya hilang gak Wir? Enggak dong. Ah, ini bisa nih. Kaget gua. Kita nelpon OO dulu. Ah si OO kagak ngangkat-ngangkat lagi, sibuk banget. Ngapain sih si OO? Lah, kok dimatiin? Kok dimatiin teman-teman sama OO? Dini aja Wir, Dini lagi gak masuk kotak, kocak. Thank you teman-teman give-givannya, yes sir. OO pingsan kayaknya, gak mau temenan sama lu, emang iya? Emang iya OO gak mau temenan sama gua guys? Ah, kok dimatiin sih OO? Anjir banget nih OO nih. Eh ini OO bukan nih? Oh ini geng hijau nih. Idi. Apalin mobil lah teman-teman. Mobilnya R34 abu-abu. Apalin. Mobilnya R34 abu-abu, teman-teman. Wir, ambil mobil Pajero lu, Wir. Iya, ini gua juga mau ngambil mobil Pajero gua, teman-teman. Ini siapa nih? Larinya jinjit gitu. Larinya jinjit. R34 abu-abu, iya. Om, itu motor jelek om, jangan om. Enggak bang, enggak. Jangan jelek om. Iya, jangan om, itu motornya jelek om. Opangnya musuhan. Oh. Halo. Oh. Brother. Lu di mana, oh? Gua habis migrasi. Ya ampun, oh. Lu kesini naik apa? Motor. Motor ada kan? Ada. Nego di sini. Oh, siap. Ya udah. Ini lama ya. Enggak apa-apa. Gue juga di sini lagi inian. Lagi enggak ngapa-ngapain. Lama banget sih OO jemput gua. Si OO lama banget jemput gua. Buset. Balapan nobisnya no. Buah. Ngerem mendadak. Aduh, keanehan banyak banget di kota ini, teman-teman. Aduh, lagi ngerem mendadak dia kocak. Eh, thank you give-givannya. Setia. Selamat tinggal. Ini jadi kagak naik bis dia. Dia jadi gak naik bis no. Aduh, lagi bisnya ngebut-ngebut semua teman-teman. Astaga. Pajeronya kemana Wir? Ada ntar. Pajero gue dikunci apa enggak ya? Coba kita telepon Pak Abdu. Ada nih Pak Abdu nih.
polisi baik. Pak Abdu, polisi baik. Pak Abdu, Pak Abdu, Pak Abdu, polisi baik. Kok gak diangkat sih? Dapat cewek nggak? Dapat dong. Eh, thank you. Give-givannya setia. Gimana, Wir, kondisi Pajero-nya? Kayak kondisi Pajero gue masuk asuransi dah. Eh, kalau nggak masuk kantor polisi. Disita sama Pak Polisi. Kalau nggak salah ya. Ini lama banget lagi nih si OO nih. Thank you, Brasuka-suka. Lu nggak ditemenin, Wir. Gue ditemenin, guys. Gue ditemenin. Apaan sih orang gue ada temen? Mana sih nih si... Oh, buset. Dominic Toretto. Dominic Toretto. Mereka pada pikir lu udah gak ada, Wir. Gak mungkin. Gak mungkin. Ah, nih, oh, nih. Eh, ada yang kecelakaan. Ada yang kecelakaan. Coba-coba lihat, coba lihat. Ada yang kecelakaan, wah seru nih. Lah, siapa nih? Wah, Pak Abdu, Pak Abdu. Pak Abdu polisi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Abdu polisi tercinta rakyat. Waduh, ya selamat malam juga, gimana? Selamat pagi. Malam po, ya, Pak Abdu ya, polisi yang sangat baik kok. Selamat malam, gimana kabarnya Pak Abdu polisi yang sangat baik kok? Baik, baik. Pak Abdu, aku mau nanya Pak Abdu. Aku, ya, apa? Aku sehat Pak Abdu polisi yang baik kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Abdu. Pak Abdu, aku mau nanya nih Pak. Gimana? Kemarin aku kecelakaan kan Pak. Alhamdulillah kondisi aku baik-baik aja. Nah, yang aku pengen tanyakan, kan aku sekarang udah punya mobil Pajero nih Pak. Duh, ya. Ya. Jadi mobil Pajero aku itu rusak Pak, tapi saya dibawa sama orang, terus sama tim medis dibawa. Nah, terus yang aku pengen tanyain kondisi Pajero aku gimana Pak, mobil Pajeronya? Oh, bapaknya kecelakaan. Mm-mm. Terakhir kecelakaan di mana Pak Dovi? Di deket balai kota. Turunan. Di dekat balai kota. Terus saat dibawa anggota medis, apakah Bapak Dopi mengunci terlebih dahulu mobilnya? Nah itu Pak, saya lupa. Sepertinya Pak, 90% tidak saya kunci, seingat saya. Terus, sehabis dari rumah sakit, Pak Dopi langsung ke tempat mobil Pajero Bapak nggak? Enggak Pak. Coba Bapak ke tempat mobil Pajero Bapak. Setelah itu kalau misalnya nggak ada mobil Bapak. Itu kemungkinannya kalau misalnya di HP Bapak warna mobilnya kuning. Itu berarti diasuransikan. Kalau nggak mungkin diambil sama orang lain Pak. Tapi kalau misalnya Bapak. Halo Pak Dopi, kenapa? Iya Pak, ya Pak. Maaf Pak. Nah, kalau misalnya di HP Bapak itu berwarna merah, berarti mobil Bapak itu disita oleh anggota Polmas. Di sini cukup mengerti Pak. Oh, berarti cek di handphone bisa ya Pak? Kondisi kendaraan Pajero saya ada di mana? Iya, tapi nah kalau misalnya sampai nanti badai mobil Bapak masih warna kuning. Nah, setelah badai, Bapak bisa ambil mobil Pajero Bapak di asuransi. Kalau ngambil di apa ke kantor polisi itu, bisa kapan aja, Pak Abdu?
nggak salah tuh itu bisa diambil kalau misalnya siang hari itu jam 12 sampai jam 3. Kalau oh, malam itu jam 8 sampai jam 10. Ada deh, jamnya misalnya. Ya Pak Abedu? Ya betul ada jamnya. Oh alah, oke deh Pak Abedu. Saya cuma mau nanya itu aja. Pak Abedu sehat kan Pak? Sehat-sehat, aman-aman Pak. Alhamdulillah Pak, jaga kesehatan ya Pak Abedu. Iya saya sehat-sehat Pak Abedu. Semoga lancar-lancar terus ya Pak. Amin, amin, amin Pak Abedu. Amin, amin. Amin, amin. Ya udah. Bisa dibantu lagi Pak. Aman Pak Abedu. Ya. Aman. Terima kasih ya Pak Abedu. Iya sama-sama Pak Dopi. Dadah Pak Abedu, polisi yang baik kok. Iya sama-sama Pak Dopi, aman aja Pak. Anjing si OO mana ya? OO tadi di situ teman-teman. Tadi dia nungguin di seberang situ nih si OO nih. Bener OO, astaga OO lagi. Astaga. Ntar dulu, mana si OO? Tadi gue lagi nelpon sama polisi, si OO nungguin gue. Oh. Eh. Apa? Bener. Apa tadi gue? Tadi gue teriak. Lu teriak mana? Gue tadi teriak-teriak di depan seberang Binko. Lu gak ngeliat gue? Lah gue, ini gue ditabrak mobil. Ah demi apa? Kendaraan. Mana, 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 mana? Lah orangnya cabut. Lalu di mana ini sekarang nih? Ini gue pendarahan bang, sekarat gue nih, gue lagi ke RS lu bentar. Astagfirullahaladzim. Bang OO lu gak ngapakan Bang OO. Lu di RS mana Senlok ya? Oke oke ini gua di koordinat 2012. 2012. Oke oke udah gua kesana, gua kesana. Oke. Ya ya siap 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 siap. Gua tunggu ya. Ya 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 ya. Oke. Astagfirullahaladzim. Koordinat berapa? Oh iya gua kan enggak ada kendaraan ya. Gue gak ada kendaraan ya. Kan Pajero gue lah. Gimana cek kondisi Pajero ya? Ntar dulu. Ah nih 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 ada nih. Apa sih nama Pajero aja? 2T Rokoto Sang. Eh, weh. 2012. Aduh gak ada opang lagi. Anjir nih lagi nyantai-nyantai bae orang noh. Lihat noh, nyantai banget kayak kagak ada kehidupan. Bang. Bang. Woi, anjing kaget gua. Kenapa ya? Lu nyantai banget, Bang. Kayak enggak ada beban hidup, Bang. Iya, Bang, harus gitu, Bang, jadi orang. Emang lu enggak ada kesibukan lihat, apa gitu? Enggak ada, Bang. Figur banyak, tenang aja. Bagi dong kalau banyak. Enak banget lu bisa sampai tidur gini. Kerja lah anjing. Kayak kemarin lu ya, yang main bocil ya. Lah lu yang samping bocil itu. Goblok. Lawan siapa sih? Lu yang samping bocil itu yang ngasih gua 50 perak. Iya, iya. Anjing. Si tolol. Astaga lu, ada-ada aja lu. Ya jadi gitulah si bocil. Sebetulnya gue emang pengen ngasih gratis. Habis itu gue ditabrak deh. Sama siapa? Kualat ya lu tuh berarti. Iya makanya kayak kualat sih. Lu gak bisa anterin gue apa? Gue gak ada kendaraan anjing. Lah kata lu punya banyak duit. Kendaraanku di garasi semua, di sini enggak lagi ngebawa. Aduh. Temen gua lagi mati nih. Tinggal. Lagi di rumah sakit dia. Gua sebagai temennya enggak punya apa-apa. Suruh ke sono, dianya juga enggak tahu diri gua enggak ada kendaraan. Ya, lu ngojek lah anjing. Kagak ada lu, kagak ada gojek di sini noh. Lihat kan tadi nih. Ini dia nih. Gak dikunci kendaraannya.
Diem. Kendaraannya nggak dikunci. Eh, dikunci ngen. Mana si Opang? Dikunci kendaraannya ternyata. Kagak ada ojek apa di sini? Oh iya. Bang. Bang. Oh, kenapa, Bang? Bang, boleh nebeng enggak, Bang, sampai 2012, Bang? Aduh, Bang, jauh, Bang. Deket banget, Bang. Beneran di situ, Bang, rumah sakit doang. Bang, saya argen banget, Bang. Ke balkot, Bang. Iya, itu searah sama balkot, Bang. Please, Bang, teman saya di sana kenapa-kenapa, Bang. Dia butuh bantuan saya, Bang, teman saya, Bang. Argen, Bang. Bang, saya mohon, Bang, saya bayar deh, saya bayar, Bang. Yang penting saya mau ketemu teman saya. Bang. Ya, Bang, ya. Bang, please, Bang. Aduh, Bang, kenapa, Bang? Temen saya, Bang. Saya mohon, Bang. Udah, jauh, Bang. Ya, udah, Bang. Makasih, Bang. Telepon taksi, Bang. Eh, nelpon. Brother, lagi OTW, brother. Kagak. Gua dari tadi nyari ojek, kagak ketemu-ketemu. Astaga, aduh, kok gue yang keluh lah. Lah, oh lu udah sembuh? Oh yaudah, yaudah, Bang. Gua kira lu mau kesini, gua tungguin. Yaudah, yaudah, yaudah. Tempat tadi? Iya, Binko tadi. Oke, OTW, tunggu ya. Oke. Geng ijo tuh, Wir. Bukan, kocak. Bukan, beda. Geng ijonya beda. Geng ijonya ini ijonya, ijo yang kinclong tuh namanya. Ijo apa, teman-teman? Bukan geng ijo, itu kocak. Akun baru, Wir. Bukan nih akun kedua. Itu geng ijo, enggak. Eh, cewek nih. Eh, bukan. Thank you, Lucifer, gip-gipannya. Ijo Tosca, iya bener, ijo Tosca. Bukan. Ijo neon gigi lu. Ijo Tosca, kocak. Tete. Hey, Pato. Thank you, Pato. Dini kemana, Dini? Coba, ada nggak Dini? Nggak ada, Dini nggak ini. Siapa nih? Halo, bro. Yo. Ada makan minum nggak? What's up? Waduh, Bang. Innalillahi saya, Bang. Gak ada, Bang. Maju. Pelit aja kita, pelit. Keras kota ini. Bang, padahal gak ada yang punya kendaraan, Bang. Gak ada, Bang. Aduh. Gak ada, Bang. Beset gue dipalak nih, gue tusuk-tusukin orangnya. Aduh, gue ngeri opang banget dah, gue ngeri diapa-apain dah nih dah. Ini si OO lagi lama banget, gue kenapa bisa tiga-tigaan gini sih, kayak rantang nih sama siapa lagi, celana pendek banget, sepatu putih. Si OO lagi lama banget. Oh, cepetan apa? Oh, gue ngeri diapa-apain nih, oh. Ini orang-orang kagak beres nih, gue ngerinya nih. Tiba-tiba nih kan ditusuk nih gue nih. Bang, lu kagak ada mobil apa? Kenapa tuh? Lu kagak ada mobil apa? Gak ada, Bang. Ini gue lagi pengen dijemput teman gue nih. Duh, ini gerak-geriknya kayaknya gak enak nih, kanan-kiri gue nih, teman-teman nih. Iya, Bang? Kerja apa? Gua ini aja sih, Bang. Supir ojek. Ini yang malak-malakin bocil kemarin bukan? Di bar. Hah? Malakin bocil? Iya. Lu yang nganterin bocil kemarin kan? Bukan. Oh, yang gua pakai mobil. Kok lu tahu? Kok lu tahu? Oh, lu ada di situ. Di sana. Ada gua lagi ngambil duit. Terus suara lu kenceng banget, Bang. Kalau ngomong jangan. Oh iya. Itu apa? Tenggorokan 3 kemarin. Iya, lu kalau ngomong. Gua lupa. Iya, sorry ya. 1-2 aja lu ngomong tenggorokan 3 gitu. Sorry.
kedengeran ya. Sorry ya. Iya, jadi bocil kemarin emang sebenarnya pengen gue kasih gratis. Cuman inian aja dia. Disuruh nyanyi no sama siapa? No temen lu ya berarti ya? Bukan, yang lagi tiduran no. Yang gak ada beban hidup. Oh. Enggak, gua kemarin pas lu ketawa sama bocilnya nyanyi, gua denger lu ketawa lu suara tiga, Bang. Gua lupa. Mana balkot lagi rame banget lagi kemarin. Duh, jadi gak enak nih. Lu daripada nunggu temen mending nebeng bis dah. Gak ada opang ini. Sepi banget. Enggak, ada temen gue. Ada temen gue. Dia lagi OTW sini. Lu kerja apa emang lo? Lari lagi lu mau nanya lu. Gue pelorotin celana lu mau. Mana Bang Oo? Pingsan ya di sini. Kenapa? Pingsan, gak ada makan minum kan? Waduh, Bang. Itu tuh, Bang, no. Lu tau gak yang lagi tiduran? No, duitnya banyak. Coba nih, gue lobby lu ya. Belum kelihatan, masih mikir Bang, masih mikir dia aku. Kagak, dia ngomong tadi nih. Gue mintain nih buat lu nih. Ayo, udah. Bang! Woi. Wah, iya bener. Nih duitnya banyak dia nih, ini duitnya ini kenapa lagi nih? Nih dia duitnya banyak tadi dia ngomong sama gua nanya lu kok bisa sesantai ini hidup. Dia bilang duit gua udah banyak gitu. Waduh, beneran. Ngeri, ini dia kayak ketiduran dah. Nih ketiduran nih alingin nih. Ini panas tahu panas, alingin dah. Kasian dia. Nih entar lu ngalingin dikasih duit dah sama dia dah. Nih alingin. Ini dia yang punya makan minum susah gitu. Pingsan itu berapa lama? Ini dia hidupnya sesantai ini loh, noh. Lihat noh. Ini kita alingin aja nih. Ntar dia bangun-bangun, waduh. Ya kan? Adem. Pingsan ini kayak OTW. OTW turu. Lah, lu bukannya dokter ya? Si OO mana lagi si OO? Bang, ini lanjutan yang kemarin. Iya. Dua di mana sih? Oh, alah jauh amat ya di sini ya. Buset. Wah, elah pantes jauh. Oh. Ada taksi kan? Ini kita nungguin apaan, Bang, di sini, Bang? Enggak tahu. Lu lapar? Lapar. Baru makan minum. Nah, ini? Bagi lu nungguin apaan, Bang? Apaan, Bang? Nunjuk-nunjuk. Lu nungguin apaan? Ditanyain. Apa? Nungguin apaan? Bangun dia nih. Bis, Bang. Nih. Halo. Ya, kamu di mana? Halo. Oh, lu di mana? Gua di lah, sampai nih. Mana? Gua udah di sini. Oh, nih. Lah. Bang. Ya Allah, motor gua diambil. Lah, lu di mana, Oh? Itu motor gua, Bang. Itu. Oh, ini motornya. Itu. Oh, mana sih lu? Itu. Ini gua ini. Motor ini, lu kok dia kok bisa sih, Oh? Goblok banget sih lu, Oh. Allah. Ya Allah. Oh. Astagfirullahalazim. Kok bisa sih anjir? Lu ngapain? Kenapa, Bang? Bang, motor gue diambil, Bang. Iya, lu ngapa sih, Oh? Kok bisa diambil, kenapa? Motor gue ditendang, Bang. Ya Allah. Ditendang? Tadi kenapa ya? Gue lagi melamun. Enggak, itu. Itu, ada orang yang kelaparan, no. Dia sampai mana tuh orangnya tuh?
No, 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 sebelah kiri. No. Oh. Terus dia kelaparan nih. Ntar dulu bang, teman gue motornya hilang. Terus gue bilang, lu orang kaya, kali aja minta ke lu, dikasih gitu. Terus, bang, kalau gitu, bang. Terus gak gue kasih dong. Udah gak ada orangnya. Eh, oh, gimana? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oh, oh. Nunggu, apa, badai ya? Tawa lu. Ini. Apa sih anjing tawanya, jelek banget. Ini. Oh, ayo, ayo, oh, oh. Sini, kita ambil motornya, oh. Buset, jadi rame begini. Itu pada ada yang minta makanan itu. No, dia sumpah dia udah. Gue bilang sama lu, lu orang kaya, no. No dia, no. Yang mana sih minta? Itu. Ah, tadi gue aja ngomong diem aja dia. Oh ya udah, Pate. Emang dia nyala. Woy, tegak. Motor gue gimana? Aduh, gue gak tahu. Oh, gimana ya? Oh ya, ya diambil orang. Oh, lu mau ngejar gimana? Ah. Nunggu apa lu? Siap. Nunggu apa lu? Tahu lu nunggu apa ini? Nunggu cewek gue. Bang, lu kagak ada yang bantuin teman gue apa ini nih? Motornya habis dia di maling. Eh, udah nunggu badai aja itu mah. Nanti kalau badai dia. Kau tahu asuransi. Asuransi kan bang ya? Iya. Yeah. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa naruh di. Halo, nggak bisa naruh garansi ya? Oh. Terus kita gimana ini, oh? Ah, lu nggak ada kendaraan lagi? Kagak ada. Kita kendaraan kita kan di balkon. Lu Alpar Pajero an... Lu mau tahu enggak oh Pajeronya kemana? Mana? Nabrak oh. Terus mana? Hancur Pajero gua. Enggak tahu gua. Tapi gua dapat satu cewek. Namanya Dini. Nah, sabi tuh. Sabi itu aja lu. Ini kita gimana? Entar dulu gua kendaraan di mana ya? Duh. Ah, yalah. Nih, tadi gue berhenti di sono gue. Enggak, lu berhenti ngapain? Bentaran. Gue berhenti nelpon lu, kata lu di mana bang? Terus katanya, langsung begini. Dijebret gue sama dia. Sorry bang. Diambil sama dia. Gue pengen kagak bisa. Aduh. Gimana? Terus naik apa nih? Kita? Duh, kita naik apa nih jenisnya nih? Eh, nebeng. Buset. Ya gue ngasih banget itu. Ya udah jalan dah yuk. Kayaknya di garasi gue ada deh. Kayaknya ya. Oh ya, tapi gue gak tahu nih. Kayaknya. Eh, ini kan lagi nunggu ceweknya nih. Nih. Yeah. Habis itu. Eh. Bang. Tahan dulu gue dulu. Bang. Oh, oke. Okay. Yaudah. Bang. Kenapa ya? Kan dia kagak ada kuncinya ya bang ya. Terus dia gak bisa masukin ke garasi kan? Bisa masuk garasi, cuman kalau dimasukin garasi langsung lo ambil aja. Masukin garasi dia bisa emang bang? Masih bisa garasi dia. Nanti diambil lagi bisa lagi tuh motornya. Gimana caranya bang, cara ngambil lagi? Nunggu badai kah? Enggak, di HP lo lihat itu ada di garasi apa di luar. Kalau ada di garasi lo kesana. Ini kan sesat. Oh ini yang garasi. Garagi, status tersita tapi bang. Coba lo keluarin lagi, kayaknya error HP lo. Keluarin masuk lagi. Lu lihat. Garasi B. Sama aja bang, tersita return ya. Robot. Apa? Tadi bacanya apa? Tersita bang, statusnya tersita. Terus bawahnya kan ada return tuh. Masih merah semuanya. Agak merah. Tersita ya, motor kesita berarti. Eh, ngembaliinnya gimana teman-teman? Samsat lah ambil. Eh. Bawa mobil ya? Bawa motor ya? Ada di garasi gua. Eh, ini gimana ngembaliinnya? Lagi. Oh, return. Oh, alah. Gua enggak tahu. Walaupun gua lagi sekolah gua tetap nonton bangkat. Lu ini ngapain jam nonton Vespa klasik gua? Astagfirullahalazim. Itu bantuin anjing orang. Kendaraan gua juga hilang. Gua juga lagi dengerin instruksi dari lu. Gimana sih lu? Oh, hilang. Enggak, pokoknya lu cek aja lah ada di garasi di mana di vehicle tuh. Di HP lu. Ini kan bang yang ada gambar mobil bang ya? Ya, lu katanya nungguin lagi nungguin pacar lu masa? Lu ya gua nungguin. Lu jadi sama cowok lu. Aduh. Najis. Aduh, saya lagi. Ayo.
Lu pendaran, pendaran. Pendaran kasihan ini. Parah lu, parah lu. Oh, lu tadi digituin. Nah, iya gua digituin langsung diambil motor gua. Nah, kan tuh kayak gitu tuh contohnya. Oh, alah. Wala-wala. Iya, gua enggak tahu. Gua enggak tahu. Oh. Terus kita gimana nih nasib kita? Ntar dulu. Kalau gerasi yang di sana namanya gerasi apa lu tau enggak? Dia nanya ke gua kagak tahu. Mana kalau kita nunggu opang aja. Opang gimana lagi enggak ada opang. Tuh ada tuh. Oh, pesen taksi. Enggak, terus kalau pesen taksi lu mau mau ngambil motor di mana? Garasi. Katanya di Samsat. Eh gimana sih itu motor gua diambil sama dia? Belum bisa. Ya motor lu udah diambil ya nanti. Terus gimana? Enggak, gua pengen tahu kondisi Pajero kita. Oh, lalu mau diomelin sama si Ijul. Lah lu bukan salah gua. Lah gitu dah. Angkat tangan. Ya kan berdua itu, oh. Mana? Di mana? Garasi mana dia? Gue nggak tahu mana? Garasi mana nama mobil Pajero itu apa ya? Lalu taruh garasi mana kemarin terakhir? Gue lupa, ah itu. Aduh, gue lupa lagi Pajero gue di mana. Aduh, mati dah nih gue sama si Ijul nih. Pajeronya di tempat itu lagi, kata. Aduh, astaga, pesen taksi aja kali ya? Ke asuransi. Ayo gas. Yaudah, gue pesen taksi nih. Oke. Okay. Ah, ceweknya. Oh, cewek. Oh. Diam. Jangan jangan. Oh. Lihat tuh, kayaknya cowoknya dihabeng lu sama tar dulu. Lu apa-apa takut. Apa? Takut lu takut. Bukan takut, Om. Oh. Nah. Culik yuk. Oh. Culik lu mau enggak? Culik, motor kendaraan kagak ada, mau nyulik. Entar dulu dah. Gue ini dulu nelpon taksi. Yah, mau bikin geng gimana nih begini nih? Yah, lu bay masih diambil motor lu. Lah gue lagi nelpon, lu langsung ditendang gimana kalau begitu makan? Lu kira emang itu gua? Gak, kan lu di mari nih, nah gue berhenti di sono, gue nelpon lu. Nah, ini taksi gua. Nih. Pesen taksi di Binko. Saya pesen taksi di Binko. Kok gak diiniin sih? Kenapa nih? Mendadak batuk semua nih. Berobat bapak. Aku yang pesen kak. Aku boleh ikut nggak? Boleh dong. Ayo, ayo ke terminal. Ini tiga orang ya? Iya. Oke, bentar. Ini temanku melamun. Aku tinggal di Garjin dulu ya nanti. Tinggal, loh? Abangnya, ayo. Kan gue yang mesen. Oh iya, maaf bos. Bos. Kan gue yang mesen. Kan gue yang mesen. Ya udah deh, saya ngalamin. Yuk, masuk. Gue yang mesen. Aduh. Gue yang mesen. Apa tinggal pak? Tinggal. Nekat. Jangan ya. Ini mau ke terminal semua. Enggak. Iya saya mau ke balai kota. Lu di depan dong, biar gue di samping sama cewek. Ya, jangan bisa aja lu. Udah. Halo, Bu Supir. Bu.
Bu, AC-nya kurang dingin. Ya udah digedein aja enggak apa-apa. Heeh, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa aman. Boleh ngerokok, Bu? Kalau ngerokok enggak boleh dong. Oh. Nyalain AC. Buka kaca dulu. Eh, siapa nama kamu yang depan? Eh, nyalain gedein ke AC-nya. Mola. Siapa? Mola. Mawa, gedein ke AC-nya. Mola. Hah? Mola. Gedein AC-nya tolong. Gimana caranya? Itu sebelah, masa lu enggak tahu sih tombol AC? Itu tuh yang tengah tuh. Dah, cukup. Op. Dah. Ah, ini enak nih, adem. Nah, adem nih ya kan? Adem parah. Ya ampun, pelan-pelan bu. Waduh. Pelan-pelan bu. Dia maaf bu. Waduh. Kayak parfum style. Pelan-pelan bu. Akan muntah dulu. Udah. Saya enggak biasa Bu naik mobil. Saya enggak biasa. Orang kampung ya? Iya, orang kampung biasa. Biasa ya, maaf ya. Saya biasa naik motor lu, enggak usah biasa-biasa. Heeh. Saya emang suka malu-maluin, maaf ya. Maaf ya. Saya enggak biasa naik mobil, Jadi, tujuan kita kemana nih? Aku mau ke balkot. Mola memang mau kemana? Eh, kok ikutnya ke balkot? Kok suara gue mantul ya? Mantul suara lu. Jadi ini balkot mau nih? Iya. Yeah. Balkot. Sebenarnya sih. Terus saya ya. Eh, nggak jadi deh. Aku sih nggak jelas. Oke, sama ini, sama ini, sama siapa? Nih, teman saya nih. Mola. Botak. Makasih banyak. Makasih mbak. Bayar belum? Eh, lu belum bayar? Gimana sih lu? Makasih aja lu. Eh, bayar. Eh, bayar lu. Eh, mola. Nih, gini mola nih. Sebenarnya nih nebeng nih. Belum bayar. Ya Allah. Nih, jadi deh, gue yang bayar dah. Hore. Yeay. Mana kau? Makasih Mola. Aku di kantong 52. Berapa, Mbak? 12.000. Suara robot baru. Lu enggak gerah kok pakai helm mulu. Makasih juga. Robot benerin. Makasih, Bu. Makasih Bu. Ribet ya lo pada ya. Makasih. Lu karena gini Mola, bener enggak? Oh, karena lu udah bayarin kita berdua taksi, lu gua kasih kontak gua gimana? Oh ya. Oh, mau enggak? Ya elah, mau bosnya. Ya beneran nih. Gimana Mola? Ya udah deh. Hai. Gas. Karena lu juga udah baik, jadi kita ajak lu jalan-jalan. Mana tuh? Wah udah Terbuka pokoknya lu bakal ngelihat danau di danau ada hiu. Belum pernah ngeliat kan? Iya. Jadi ada danau tapi danau itu ada hiu. Kenapa? Gue mau nge-gym dulu. Oh sama kok, gue juga betul-betulan pengen nge-gym nih. Sama nih ya, mau nge-gym nih. Yaudah, gendong gue dah. Gendong bos. Gendong dong. Kan udah gue bayarin. Tuh, masuk gak? Mola? Lu belum tahu kan nama gua siapa? Iya. Iya, siapa namanya? Dovi. Dovi? Iya. Panggilannya? Panggilannya sayang. Oke, Do. Oke. Jadi mau nge-gym enggak? Yuk. Ayo. Lu belum ngasih kontak. Iya, sabar. Si OO lagi ngapain lagi tuh, kayak orang bingung. No OO, no liat no. Iya mau nge-gym. Liat no OO no. Masuk gak? Kenapa? Masuk gak? Masuk nih, dalam banget. Suka-suka lu deh. Canda-canda.
Oke, okay, baby Mola. Nan cantik sekali. Yeah. Yuk. Ngecip lu ngapain sih, oh? Deket-deketin itu. Deketin siapa? Itu tadi polisi. Biasa itu anak buah gua. kok lu tiba-tiba kayak punya anak buah? Eh, oh, biasa kita depan cewek mah sok keren be dulu. Oh, ini apa kita ungkep aja kali ini si Mola ya? Boleh tuh, diungkep abis itu dianuin. Apaan? Dia, apa? Abis diungkep diapain? Di presto. Bungkus dah. Oke, sambel ya, oh. Abi banget itu. Waduh, ini banyak buset lagi rame amat ini tukang gym nih. Biasa anak bawa semua ya. Jangan ngerusuh ya. Iya. Kita nge-gym dulu teman-teman. Sini aja. Yoga. Iya, gym banyak banget dekat-dekat gue bayangin. Lu beneran apa nempel mulu dah? Apa itu? Kebetulan gimana ya? Oh, lu gak mau lepas apa? Oh, helm lu, oh. Lu malu ya, lu botak ya, oh ya. Gak tau lu, gue lagi nge-gym ya. Coba dulu, ayo. Botak. Aduh. Pajero-nya gimana yang ditabrak bus? Aduh, gue gak tau Uchiha Itachi. Gimana ya? Gue juga gak tahu. No, kalian ngeliat no, kalau gue gak olahraga no, layarnya geter gitu. Kalian ngeliat gak layar geter gitu? Zeng gitu. Zeng. Dini Wir, iya Dini gak masuk kota temen-temen. Deng. No, lihat no. Deng. No. Begitu. Waduh, apaan tuh? Jatuh bocah. Nah, ini Pak Haji yang tadi. Oh. Ini Pak Haji yang tadi. Lu lihat yang baju biru belakang dah. Keren banget dia noh. Olahraga apaan tuh? Hapus aja. Lah. Tadi dia push up enggak pakai satu itu, enggak pakai dua. Ah, gue udah nih, udah enak nih badan gue nih. Gue belum. Sembah. Mau deket kakak? Lagi. Sini. Nah. Sama-sama ikut dong. Kalau lihat-lihat cocok juga ya kita kak. Kurang matching ah bajunya. Ikutan ke. Lu apa sih? Good, nah, gue di sini nih. Nah, sono. Ih, ngapain? Udah kayak nama ayam. Loh, ini lagi gue ikut. Gue lesin. Selai sini, kumpul. Gue lesin selai nih. No kan? Apa nih? Lu kenapa? Ini apaan sih? Oh, ini apaan sih? Oh itu yang di belakang masih kosong, astagfirullah. Eh sumpah guys. ini apa deh? Ini KTP siapa sih ini? Tiba-tiba KTP siapa? Misi kak. Awas. Kok tempatnya asik sekali di sini kak? Kan adalah saya. Oh gitu kak. Ada yang tahu otot apa ngeluarin ini nih apa KTP? Orang di mata, help me. Otot dele. Oke, ini si OO nih anjir. Ngapain lo? Merah lo. Oh lo yang betul-betul aja O. Astaga O. Lo belak ke sana. Si OO kelakuannya dah. Oh lagi ngising. Si Oh botak teman-teman, jadi dia enggak mau ini. Ini cepat woi, udah penuh tuh. Wir, Dini mana? Dini lagi enggak masuk kota. Dini lagi enggak masuk kota, teman-teman. Hmm.
Nanti gue pengen cari tahu mobil Pajero gue di mana ya? Yang di belakang tuh. Dikit lagi bang. Oren di belakang tuh asik banget tuh. Apa? Minta dikit tayinya. Ini boleh sini sih. Sini bang. Abang di belakang saya sini. Nah, udah bang. Oke, bagus. Oke. Banyak manfaatnya tuh bang. Bang Tato. Ya bang. Bang, gue denger-denger katanya ada bang sesuatu barang yang digunakan tanpa nge-gym bisa ngurangin stres bang. Licin. Wow, boleh tuh bang. Gue cepuin. Boleh tuh bang. Eh Mola, diem beneran ini kayaknya. Itu. Tapi gue juga mau dong. Kalau ada aku mau bang. Halo bang. Itu bagi dong. Ilegal apa legal bang? Lagi nggak ada yang tahu ya aman ya harusnya ya asalkan berbagi sih bang jangan sendiri berbagi itu indah bang lihat stres atau enggaknya di mana bang kat di bawah noh warna kuning ya di depannya bang pusapnya bang depannya kan ini enak nggak sih dia. Aduh. Fokus dia. Oh, lihat kan. Tendang wir, tendang OO. Tarik nafas yang dalam. Satu, terus lagi. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Gak sia-sia gua. Masuk kota. Eh. Lu ngapain sih? Astaga. Astaga. Menikmati banget tuh. Cepat banget stresnya hilang tuh. Semangat, Bang. Semangat, Bang. Bang botai, Bang. Bang cebok dulu, Bang. Lu ngapain di situ, Bang? Si OO kelakuannya ya no lihat dah ya ampun OO. Ada musiknya toh. Mobil Pajero gimana bang? Iya gue pengen nyari nih. Si OO nggak mau lepas helm botak iya. Gendong Mola wir yo. Ya ampun. Oh, mana no? Oh, di belakang no. Ngapain coba no? Bang, lu kok botak sih, Bang? Apaan tuh? Ini live dari jam berapa, Bang? Dari jam 10. Kalian kemana aja? Parah banget. Udah diganti rugi belum sama bus yang ditabrak Pajero lu? Belum. Pajero gua kan ditabrak kagak ada yang ganti. Ayo udah belum? Belum. Sabar. Papa enggak menonton konser kah di sana, Pak? Di mana ada konser? Di mana? Kangen band. Di mana? Di mana? Di Injek. Iya si OO lihat deh, mal. Si OO no, kayak sok-sok galau no. Mana dia? No? Nih dia nonton lagi si OO. Eh terima kasih teman-teman gip-gipannya. Kayaknya dua kali lagi. Dua kali lagi teman-teman. Gigi lu jam 10, emang jam 10 gua live-nya dari jam 10. Thank you Colby gift-giftannya. Yeay. Siapa yang menyakitimu, Bang? Entah siapa yang menyakitimu. Arek, Bang. Hingga kau tega menyakiti aku. Akun yang satunya kemana, Wir? Yang satunya
yang satunya inian. Suaranya bagus, Cok. Iya. Wih. Wah, anjir di mic-nya. Di mic-nya. Eh, bagus, bagus. Suaranya bagus, bagus. Oh, oh galau lo deketin Mola emang iya. Mol, lu sawer Mol, gua request lagu Mol. Gak ada duit gua, habis tadi buat bayar taksi. Wah, elah, iya ntar gua ganti dah. Lu jadi laki. Kagak model amat. Malu sama jenggot. Ya elah lu Mol. Gitu amat Mol. Halo, sama-sama, Pak. Halo. Aduh, cari posisinya enak banget tuh kayaknya. Kalau kesempatan. Pas di belakang saya lagi. Dah. Gua udah nih. Wait. Duluan ya, Bang. Yo. Oh, gue mau jajanin cewek gue dulu, Bang. Ya, ya. Semenjak kapan lu jadian berdua, ha? Thank you. Lah udah ya, tadi ya, Kak. Udah. Udah. Eh. Sorry. Mal. Eh, beli makanan dulu yuk. Sumpah gue lapar banget, ya, Kek. Eh, beli makanan dulu yuk. Ntar dulu ya guys, kita beli makanan dulu. Eh, Mol. Lu tahu nama mobil Pajero itu apa, Mol? Gak tahu, lu nanya ke gua warga baru. Oh, alah. Eh, oh. Wes. Sorry. Oh, pengkhianat, oh. Oh, pengkhianat, oh. Siapa kak? Oh, siapa kak? Ini dia. Lah, kok lu jadi marah sama gua? Oh, no. Apa lu? Udah taksi gua yang bayarin. Oh iya, udah. Ngapain lu? Son. Damai. Dia duluan, Bang. Dia duluan, Bang. No. Damai. Bang, tolong saya, Bang. Oh, tiba-tiba pengen nusuk gua. Siapa? Enak dong. Loh. Eh, sumpah gua enggak ada mobil ban 4. Ban 4. Kursi 4 maksudnya. Kursi 4 gua enggak ada. Lu enggak ada. Gua habis dimaling aja. Mol. Gua kagak ada sumpah. Jangan ke gua sumpah. Maluin aja lu. Pajero-nya. Gua kemarin dikasih mobil, Mol. Pajero, Mol. Terus? Kampus lo. Terus? Yang nggak apa-apa, mobil bagus. Mana mobilnya? Ini bisa naik itu aja tuh. Sumpah gak ada mobil kita, kebangetan dah. Astaga, nih pengen beli makanan nih kita nih. Lalu kemarin mana Alpar? Lu ngomong Pajero-nya tadi kayaknya nggak sama tapi nggak nongol nih. Iya, mana nih Pajero nih? Kan kecelakaan Pajero gua. Keren banget sih. Alhamdulillah. Gimana nih ngapain begini kita? Gua ada mobil. Tapi di garasi H. Taksi lagi baik. Iya. Montero. Oh iya, coba Montero. Makan di Bahamas aja. Montero namanya Montero. Temen gua kerja di sono. Cantik-cantik lah. Enggak ada. Apa? Apaan? Lu giliran yang seksi aja lo. Apaan? Ke Bahamas. Bahamas. Gas. Ayo. Gas. Makan di Bahamas, di klub. Ada deh. Ini. Ayo, oh. Ini ada mobil lo. Ini ya, jangan ditendang. Oh, mogok. Maaf. Iya, maaf.
Yuk naik yuk. Iya enggak apa-apa. Lah jadi gue yang bawa, gue mau ngomong. Gue sini ya, gue. Gue awan awan. Mana tanda ini mana? Ini Mobile Legend nih. Coba Bahamas mana Bahamas? Gue ngiter aja. Gue ngiter. Jangan, gue aja. Gak apa-apa, udah, sini. Percayain ke gue. Ah, berabe ini kayaknya nih urusannya nih. Ini kayaknya gak beres nih. Lu yang bener, aduh, sakit nih. Lu cewek lagi nyetir lagi. Enggak usah deh. Lu aja. Satu depan. Anak buah di belakang aja. Sial, itu siapa sih yang nyanyi, oh? Lu ah! Pelan-pelan, aduh. Wah, enggak beres nih. Udah. Berdoa. Ya, anjay. Berdoa, oke? Ya. Berdoa mulai. Awas pelan-pelan. Mal. Minggir dulu mal. Masih mau orang kampung. Mal. Mal migas. Minggir dulu. Gue bantuin dulu. Dah. Aman. Dah. Oke. Okay. Aman. Oke. Okay. Lanjut. Pelan-pelan mal. Yeah. Ada motor. Bentar enggak salah. Yang salah sepedanya. Apa iya. motornya itu? Motor, yang salah motornya. Ngapain di tengah? Ngapain motor di tengah, coba? Kalau di pinggir juga gue tabrak sih. Iya, salah motor. Emang? Sih. Mall, yang betul apa mall? Enggak, ini emang itu. Sumpah ini makanan gue di... bisnya nabrak, sumpah. Agak. Betulan gue ngeliat. Ya, biarin, yang penting kita selamat, udah. Mal. Teknik namanya. Enggak, ini cewek enggak mau mantap, salah kan? Anjir. Mantap kan? Lu mah mah cowok bukan cewek. Cowok gigi lu cowok. Lihat tuh. Buset dah. Lah lu pintar banget bawa mobil mal. Dikit lagi. Oke. Pelan-pelan. Diam sayang. Iya. Os. Astagfirullahalazim. Enggak salah. Itu yang salah. Apa sih? Oh, lu, cewek. Apaan sih? Enggak salah. Cewek di mata. Astaga, cewek di mata. Oh. Cewek di mata OO langsung ini ya, selalu benar. Of course. Ini kayaknya nggak pernah salah kan kak? Bentar nggak? Benar. Tuh kan? Spend dulu ya. Bayar bos. Kepada yang bayar. Gua mau ini dulu ya. Gua mau ke ini dulu, warung dulu bentar. Sama pipis. Deh, gua mau ke warung dulu bentar nih. Gua warung pipis dulu bentar. Ya? Warung mana sih? Aduh pendarahan gua pendarahan. Waduh. Kenapa nih? Astagfirullah, meledak, astaga. Allahu Akbar, mobil gua kan gua bilang pom bensin jadi tabrak. Innalillahi wa Allah, teman-teman gua, astagfirullahalazim. Astaga, ada-ada aja lagi, ya ampun. Teman gua. IMS gua mana, tolong teman gua. IMS. Bang tolong, Bang. Temen saya bang kecelakaan bang, jangan dilindes bang, awas. Tolong bang,
Bang, aduh. Tolong. Bang, tolong teman saya ini, Bang. Ini tolong. Satu, ini. Tolongin. Ini enggak usah, Bang. Ini enggak boleh ngomong, Bang. Abangnya ini posisinya abang udah pingsan. No. Oh, enggak boleh ngomong lu. Wayo lu, oh. Jangan ngomong, diam, jangan ngomong. Abangnya pilih dah mau bantu siapa dulu, kan. Ini enggak bisa bawa dua. Oh, alah. Enggak bisa, aku enggak bisa masukin paksa. Gua. Tunggu IMS aja kali, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Saya yang nungguin sini, nanti IMS ke sini kok. Oh, ya udah. Lu jangan lu jomelin kan lu. Diem. Ini juga molah, diem mol. Sini gua bantuin. Sabar. Lu tahu enggak sih oh itu? Mol. Asyhadu alla ilaha illallah. Ikutin mol. Asyhadu alla ilaha illallah. Ikutin. Enggak apa-apa mol kuat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikutin gua. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu an. Sabar mol. Tenang ya. Diem. Diem. Aduh, IMS-nya mana lagi? Ada IMS enggak ya? Oh iya, telepon IMS. Aduh, gua gimana nih? Gua enggak pernah kejadian beginian, temen gua. Aduh, aja. IMS. Eh kok bang sih? Telepon IMS. Layanan mana layanan. Oh ini dia nih. IMS mekanik, reporter, bengkel, geho, bengkel, distro, bengkel gurun, gun store, enggak ada. Red Hotel, Prince Hotel. Enggak ada. IMT. Nah, nih. Pak, saya butuh bantuan teman-teman saya kecelakaan. Kok enggak kekirim sih? 199. Astaga, Pak Abdu. Ah, pas banget nih Pak Abdu polisi yang baik. Ayo angkat Pak Abdu, oh, please ke Pak Abdu, angkat ke Pak Abdu. Pak Abdu teman saya, Pak. Aduh, dimatiin lagi. Gua nggak ada makanan, temen-temen. Gua cuma punya es teh. Aduh, temen gua mati lagi. Ada-ada aja sih lagi sih. Bawa mobilnya kagak bener banget dah. Ini juga lagi nih si OO nih. Diem. Duh. Mana lagi? Tak sabar gua telepon polisi dulu. Diem mol udah nanti lu tambah sakit mol udah mol diem. Diem mol. Aduh, ini gak ada lagi MS. Ntar dulu. Astaga. Gue minta tolong. Sabar, aduh gue jadi temen lagi sih. Dini.
Gak ada Dini. Gak ada, gue juga pendarahan lagi, tolong. Temen gue. Eh ini dia nih. Ada orang. Tolong. Eh gimana ini? Aduh lah, gue juga lagi. Astagfirullahaladzim. Ya. Astaga, udah. Udah, selesai. Selesai. Astaga. Ya. Astaga. Ya, udah selesai dah. Eh, YMS, pas banget. Wey. Wey, alhamdulillah ku terselamatkan. Pom ada pom. Ku tadi pom yang ini. Wey. Ye, kita selamat. EMT. Emergency Medical Technical Indopra EMT. Wow. Eh si OO udah belum? Udah ya? Oh ini OO no. OO. Weh, terima kasih teman-teman gip-gipannya. Wow. Bintang 5 teman-teman. GG. Bintang 5. Peringatan bang ya, ilah. Bantu tap-tap teman-teman, bantu tap-tap. Ya yang D artinya. Yang Bantu tap-tap. Yang D artinya yang D. Bantu tap-tap. Itu gue cuma ngarahin apa? Bintang 5. Kok lu dijemput sama mobil kemarin pas di balai kota orang sakit pakai heli? Nggak tahu guys ya, bedanya apa heli sama ini? Mungkin kalau untuk yang heli, kemungkinan yang jaraknya jauh deh kayaknya deh. Gua kan ke pelabuhan. Apa kabar sopir bisnya? Bentar nih, kayaknya ada di dalam nih sopir bisnya nih. Kayaknya ya. Masuk kantornya lewat. Nggak tahu juga deh gua deh. Parah banget sopir bis ya, ngeri banget dah sopir bis dah. Thank you Seputra, gift-giftannya. Koordinat D atau kita aja? Buset. Gitulah supir bis kalau isi bensin teman-teman kelakuannya. Buar, meledak. Terima kasih Kelinci, terima kasih Aul. Lagi, terima kasih I'm Waku. Coba aja bis. Halo Wir, halo Muhammad Sukri. Ya? Pajero-nya mana Wir enggak tahu. Thank you Pe, thank you story set gift-giftannya. Weh, dikit lagi penuh. Gift goal. Ngobrol bang sama supirnya enggak boleh, guys. Kita kondisinya lagi pingsan, enggak boleh ngobrol. Sama Pak Supir. Sama teman-teman kita juga enggak boleh ngobrol. Thank you Irul. Thank you story set. Thank you Nabil. Sapa Wir, halo AE, halo. Ih, kenapa Wir enggak boleh? Karena nih guys, karena kalian kalau tidak sadarkan diri kan di dunia asli kan ih, mobilan noh, lihat noh. Lihat yang kanan mobilan noh apa noh? Supra, guys. Tap-tap layar guys biar hilang peringatannya. Thank you Bella, thank you teman-teman, thank you Raffi gift-giftannya. Love you guys. Karena kalian kenapa kalau lagi kondisi tak sadarkan diri tidak boleh ngobrol sama orang-orang yang di sekitar kita nih? Soalnya kalian kalau kondisi lagi enggak sadar diri di dunia asli bisa ngobrol enggak? Enggak kan?
nggak boleh gitu peraturannya. Nah yang kayak gitu-gitu gue masih banyak miss sih. Kalau gue masih kayak peraturan-peraturan kayak gitu masih banyak yang miss. Gitu teman-teman. Lu itu belum pingsan Wir, emang iya? Ini gue kondisinya pingsan apa enggak sih? Gue gak tahu guys. Lah kenapa ada peringatan? Gue gak tahu. Terima kasih teman-teman gift-giftannya. Alhamdulillah nyampe juga kita rumah sakit. Oke. Okay. Nice. Yuk yuk yuk. Berobat. Ku berobat hancur dah abis dah. Jangan tinggalin gua. Oh udah. Mola, mola. Korban nabrak pom bensin. Mola, bangun Mol, jangan tinggalin gua, Mol. Udah meninggal, Pak. Ini masih hidup kok. Mola. Pak, tolongin teman saya, Pak. Iya, Pak, jangan berisik dulu, Pak, atau saya Iya. Jangan berisik, Pak. Ya maaf Pak, maaf Pak. Aduh ya. Sorry Pak, kira-kira. Nanti ikut kelas 2. Bapak. Enggak, eskul udah full juga. Bapak. Bapak. Kalau kan eskulnya kemarin nyusul ngikut. Pak. Kelas 2. Permisi. Bapak, ya, ya, Pak. Kenapa, Pak? Pak, ada makanan satu enggak apa, saya kosong banget Pak perut saya. Pak. Kantong berapa? 5673. 5673. Makasih, makasih, Pak. Makasih, Pak. Bang, lu kenapa sih, Bang? Tadi kecelakaan, Pak, teman saya, Pak. Saya cuma pengen nyari makan, tiba-tiba ada supir bis yang nabrak pom bensin. Teman dua teman saya langsung tidak sadarkan diri, Pak. Oh, aduh. Udah, Pak, temannya udah hidup, Pak. Udah bangun lagi, Pak, temannya. Udah, Pak, udah, Pak. Waduh. Waduh. Pak, tolong, Pak. Mati lampu. Waduh. Wah, hujan. Mal! Mola! Mol! Aduh, lu lihat Mola ngumpul sama siapa nih? Dengerin gua. Gitu-gitu dia katanya mau kenalan dulu. Oh enggak, oh Mola itu kayaknya gangster deh, oh. Apa? Sim. Oh neduh, oh neduh, oh neduh, neduh. Enggak bisa, oh. Nah, awas, oh awas, oh awas, oh ini, oh lihat nih, oh. Awas lihat itu. Kayaknya Mola itu gangster deh. Kenapa? Lihat deh tadi itu.
ada dua orang yang deketin dia. Iya, kalau bilang kayu kak, bentar-bentar, gue mau kenalan dulu kayak gitu. Enggak. Coba nanti kita interogasi dia, oh. Boleh. Gue nggak percaya nih sama si Mola nih. Ngomong-ngomong, tadi lu belum bayar ya? gua yang ditagih. Gua yang ditagih. Lu enggak usah ketawa lu. Ah. Pertama lu emang lu ya lu. Gua yang ditagih. Ya elah oh lu sama temen juga oh. Pak, itu teman bapak ya pak. Kenapa? Dia belum bayar pak. Sip banget kata gua. Aduh, ada-ada aja dah lu oh. Ah, ngeselin lu oh. Kadang-kadang. Kadang-kadang bikin sayang kan. Jadi lu yang bayarin tadi rumah sakit gua. Enggak, gue bilang, iya pak, saya panggil teman saya, gue cabut. Oh, lu lama-lama jadi, kita jadi teror di rumah sakit ini, Gio. Lama-lama gak diobatin lu. Gue bayar. Gue punya lu, kagak gue bayarin. Mol. Gue pengen ngomong enam mata sama lo. Ape. Ayo. Oh. Nembus. Sini lo. Mol. Kok lo pada nembus dah? Mol. Nembus. Apa? Sini. Sekarang lu kasih tahu gua kalau lu itu siapa? Hah? Maksudnya apa sih? Jujur, lu itu siapa? Siapa? Lu tadi bertemu dengan orang-orang yang tatoan di situ. Lu berencana untuk menculik kita berdua ya? Enggak, anjir gila lu. Aku. Masih jangan parah lu. Ngaku. Lagi, lo ngapain ngomong ginian doang, acak ke tempat sepi, kan gue jadi takut. Seriusan? Sumpah, lo gak kenal anjir. Oke, gue cuma nanya kok. Lo dibayar sendiri. Gue takut Mol, gue takut. Gue berdua nih takut kalau dia apa-apain sama orang. Gak, lo tadi udah bayar rumah sakit belum? Gue udah bayar ya? Sama siapa? Lu dibayarin sama yang ketuan tadi. Lu si Suzon orangnya. Lu gimana sih oh jadi laki lu oh katanya lu pacarnya tau. Dia gak bayarin lu. Tau nih si botak nih. Panggil ku sayang jangan botak. Iya sayang. Aduh. Dini mana Wir? Gak tahu belum masuk kota. Mana nih. Mobilnya yang meleduk. Jadi gimana nih nasib kita nih? Saya gue harus palak sih. Coba. Oh iya, betul juga. Kepikiran enggak sih lo? Oh. Ngapain. Ini kan cewek ya? Namanya lu bisa menggoda-menggoda gitu enggak? Bisa, udah pasti bisa. Dah. Oke. Oh, nih kita dapet nih senjata terkuat untuk di dunia nih, oh. Lu tahu enggak, oh? Senjata yang mampu mengalahkan laki-laki tangguh. Tahu apa, oh? Wanita. Iya. Betul. Oke. Tuh, oh. Kita punya senjata paling mematikan di dunia, oh. Kelas. Wanita. Bener enggak tuh, oh? Senjata paling mematikan di dunia. Wanita. Soalnya kalau cowok-cowok
kak, minta tolong boleh. Boleh mau kemana kak? Gitu. Hello brother. Woi, brother. Apa nih bang? Oh, brother. Pak dokter. Brother, ada. Lagi hey, ini brother. Kakak, lagi istirahat kah okay. Pak dokter? Iya, lagi istirahat ini. Oh alah. Kalian ngapain brother? Ini tadi kalian lagi ngapain? Biasa brother. Biasa rapat ini ya. Pak, rapat kenegaraan. Iya. Oh iya. Bapak bawa pancing mau mancing pak? Iya, abis ini mau mancing sama IMT. Boleh wih. Banget kalau abis hujan mancing ya kan? Iya. Tapi mancing bayar nggak pak? Enggak. Palingan sewa perahunya aja. Oh alah, boleh tuh kapan-kapan kita mancing yuk? Ah boleh pak. Udah cabut kerja pak, kita mancing aja lah. Mantap. Ini badai. Terjadi berapa menit lagi ya pak? Bentar. Paling jam 6. 23 menit lagi. Oh 23 menit lagi. Pak kalau di rumah sakit itu puskesmas jual itu gak sih pak perban? Perban di farmasi. Bang Dovi mending jadi dokter. Gak mau gue. Ntar kelakuannya kayak ini Yan. Kelakuan orang-orang yang sakitnya kayak gua kabur-kaburan gak mau bayar rugi gua. Misi Bang Ijul udah selesai belum wer? Udah dong. Si Mola lama banget ya. Coba gua mau ngecek dulu dong. Wih, apa nih? Pak. Apaan itu? Oh. Dia ngapa ketawa-tawa sih si OO? Lu kenapa ketawa-tawa? Pak. Ini apa, Pak? Pak. Apa, Pak? Ini apa? Kartu pasien lah. Fungsinya pak? Fungsinya buat lu itu kalau treatment kan harusnya 20.000, kalau ada kartu pasien 8.500 saja. Walah. Oke pak, makasih banyak ya pak. Iya sama pak. Mantap. Jadi dokter aja pak, cocok pak ini yang botak juga keren nih. No mol. Gimana mol? Lah. Sorry. Ah, lo kan di bukan? Kan? Tuh, gua curiganya kayak gini nih kelakuannya nih. Asik. Kelas Evo. Kan gua bilang. GG. Kan gua bilang GG nih Mola nih emang nih. Ah. Sayang deh sama Mola deh jadinya deh. Ah, jadinya deh. GG banget dah. Kan gua bilang. Kenapa berhenti nih Mola? Udah. Lu kalau gua usah banyak ngomong ntar muntah-muntah lagi lo. Jatuh. Waduh. Lu. Sini. Pendarahan. Lagi ngadi aja dah sih. Balik lagi. Ini pintunya soalnya ini nian. Lu dapet dari mana Mol? Ceritain dong gimana Mol? Ya tadi gue pinjam tadi sama abang-abang. Oke. Bilang gue lagi urgent banget nih. Oke. Okay. Terus dia bilang yaudah. Oke. Okay. Astaga. Sorry. Gue bilang gue lagi urgent banget. Si OO mana? Si OO mana? Siapa? Mol. Aduh. Ya. Wah, rip. Ah, di mana anjir anaknya? Dia enggak pakai seat. Kenapa ya? Ya. Ah, gila udah badai lagi. Ya. Telepon dong. Coba telepon. Takut gua telepon coba.
badan nih. Dia nggak pakai seat belt nih. Gua nggak tahu, Mol. Ya Allah. Siang mulu, gua ketemu lu berdua ya. Coba-coba gua jalan deh, coba-coba gua jalan. Oke. Ya ampun, Bang. Ya ilah lagi OO kelakuannya, ada aja dah OO dah. OO. Oh. 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 Mana si OO? Aduh, udah mau badai lagi. Abis dah nih OO, dah hilang dah semuanya. Koma dah dia nih. Mana Mol? Ketemu? Di mana? Belum. Kayaknya di atas deh Mol. Mol, mobilnya mana Mol? Telepon enggak? Udah, gua ada telepon. Terus dijawab enggak tadi? Di kebun cabe. Oke, coba. Coba ya, gua ke kebun cabe ya. Oh, itu tuh. Loh, ini dia nemu nih. Gimana? Udah belum? Itu dapetin OO bukan tuh? Nah, itu. Coba. Kayaknya nih dia ngedapetin OO nih. Ya, pom bensin. Gua ngeri banget dah bis-bis sama pom bensin dah. Enggak, dia kayaknya udah diangkut deh. Udah diangkut sama ini. Tadi gua ngeliat mobil ambulan soalnya. Gua ngeliat mobil ambulan. Iya beneran, kayaknya OO udah di dalam dah. Wis, siapa nih? Siapa yang pakai tas? Mana si OO nih? Waduh, rame banget. Iya. Hey, Bapak, anjay. Bapak tadi belum bayar, Bapak. Wah, ini yang belum bayar. Iya, ini Bapak. Mana, Pak? Bayar. Gua ya. Gua yang dibilang belum bayar ya? Gua bukan sih. Bapak, mau lari kemana, Bapak? Ntar aku ngangkat telepon dulu. Oh, ngangkat telepon, boleh. Halo, aku, ya mal. Mal ke samping rumah sakit, mal. Mal. Ke samping rumah sakit. Sebelah kiri gedung, bukan sebelah kanan. Gedung, bukan sebelah. Ini sini. Apa? Ini mall. Nih. Iya, tadi kan bapaknya pingsan tuh. Nih, terus tiba-tiba langsung lari aja gitu, Bu. Tadi temennya aja bayar tadi. Alamak.
Bu. Ya Allah, Bu. Saya cuma ini mau malakin gue. Saya cuma minta hak saya aja, Ibu. Bu, ini tadi saya. Tadi ini, Pak, ya, ini. Allah, ini ya. Maksudnya saya pengen manggil dia buat bayar. Oh, gitu. Bentar, saya ngangkat telepon lagi ya, Pak. Boleh. Lu di mana? Eh, sebelah mana? Kiri, oh, sebelah kiri gedung, oh. Mana-mana sih? Ini kenapa nih, Pak? Coba. Kayak tadi saya enggak ngelihat orang deh. Sebelah kiri gedung rumah sakit. Rumah sakit gedung. Lah, lu di mana? Ya? Ah, nih, gua nih. Ini kelewatan, kocak. Terus tadi di sini. Itu tiba-tiba lari. Halo. Nah, cuma bawa botak yang tadi ini yang bayar. Tadi yang Bapak yang berambut ini itu langsung lari enggak bayar, Ibu. Oh, rumah sakit. Iya, rumah sakit. Saya kan paramedik, Ibu. Dok, lu malu-maluin gua lu, ye. Bukan gitu maksudnya. Teman saya, Pak. Maksudnya gini, ini tadi nih dia nih saya mau manggil dia gitu, suruh bayar dulu. Berapa? Bayar dulu. Udah. Berapa? 15.513. Enggak usah, Mol. Enggak usah, Mol. Eh, Mol enggak usah. Mol enggak usah, Mol. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak usah. Aduh, eh, ya udah. Oh. Tolong. Tolong berapa, Pak? Udah enggak apa-apa, Ibu. Gak makasih apa-apa. Ya, Mol. Lagi. Udah enggak apa-apa, aman. Udah enggak apa-apa. Malu-maluin saja. Tapi aku ada kartu pasien. Mau bayar? Kan Bapak pingsan bukan treatment, Bapak. Aduh, Bapak nih. Sini. Iya, gua enggak tahu. Sini lo. Gua enggak tahu. Omelin. Marah-marah mulu lu. Gara-gara lu tadi mau beli makanan, ya kan? Meledak. Lu lagi, ini juga nih si OO nih. Yaudah, Pak, berapa, Pak? Nih saya bayar nih. Udah dibayar, Bapak. Udah. Oh, udah. Ah, lu, Mol, baru pengen gua bayar, Mol. Yaudah, gue pengutang, ya. Yaudah, Pak, mohon maaf ya, Pak, ya. Makasih 15.000. Kita Pak Dokter 15.000. Kita nggak ngulangin lagi. Yaudah, catet bilnya, catet. Maaf ya, Pak, ya. Maaf kesalahan kita, ya. Ini peliharaan saya emang agak nakal. Peliharaan. Sialan lu. Mungkin terlalu kebanyakan makan Whiskas, Ibu. Tahu nih, aduh, bingung saya. Iya. Malu-maluin. Iya, dikasih makan pur aja, Bu. Ayam kan, dong. Bisa dibantu enggak, Pak Dok? Untuk mati aja nih. Boleh. Ibu mau yang perlahan apa yang langsung? Yang perlahan aja biar bisa dulu. Boleh. Mau yang dari suntikan apa yang dari kursi, Pak? Kursi aja kali ya. Kursi ya. Boleh, kursi boleh. Listrik. Kursi listrik. Betul. Eh, Bu, ini udah mau mati nih. Tapi ngomong-ngomong, Pak Dokter so sweet juga deh kalian berdua deh. Ini anak saya, Bu, Pak. Oh, anaknya. Malu sama umur, Pak. Kan berbakti kepada orang tua. Anaknya. Bapak, TBC enggak, Pak? Oh, ini anaknya Pak Dokter, namanya siapa? Nah, kenalan langsung lah, kenapa harus. Halo. Namanya siapa, Kak? Aku Dovi. Siapa langsung dia ngetik suaranya, Tai? Nama aku Yenjin. Oh, Yenjin. Nama yang bagus. Kenalin nih teman aku. Namanya Mola. Yang itu namanya OO. OO. Heeh. Halo, aku Mola. Halo, Kakak. Halo. Halo Yenjin, salam kenal ya. Siapa kok namanya? Ini yang enggak bayar tadi. Ya elah, ada titelnya begitu. Lu dikatain lu. Enggak bayar. Ada titelnya begitu nama gue deh. Enggak apa-apa, itu kan bisa dibilang panggilan spesial, Bapak. Oh iya, apa betul. Tandain, Pak. Nama aku Dovi kayaknya. Jadi kalau semisal apa anak saya lupa sama nama Bapak kan langsung dipanggil, "Oh, Bapak yang tidak bayar." Ah, kan dikenal terus, Pak. Betul. Iya tuh, kapan lagi kan, Pak, dikasih nama panggilan spesial dari anak saya. Nama aku Dovi Kayenjin.
Boleh itu, Yunjin tuh ada yang minta kontak. Apa? Dov minta kontak, Dov. Kenapa? Lu minta kontak siapa, minta lu, Mol? Siapa lu, Mol? Ya. Yang mana? Anakku atau saya, Ibu? Oh, Yenjin, Kak Yenjin. GG, Kak Yenjin duitnya kebanyakan ini ya, Kak? Iya. Oh, lihat, oh. Aku mau lihat pagi. Oh, banyak banget tau duitnya, oh. Mana? Itu, lihat. Waduh. Kamu lihat duitnya, jangan lihat yang lain. Oh iya, iya bener lewat duit, lihat. Ya. Saya lihat duitnya, Pak. Oh iya, awas aja lihat kalian lihat yang lain. Enggak, Pak. Saya lihat duitnya bener kan. Bapak ini pikirannya kemana-mana. Loh, saya bukan berpikiran kemana-mana, saya menjaga. Blacklist, Pak, blacklist. Jangan, blacklist. Oh lu ngapain sih, oh? Biasanya ada itu yang... Biasanya, Pak, blacklist. Lu pada, abis barinya masuk lagi enggak? Masuk lu dopi lu. Iya. Lu punya urusan sama gua masih dopi. Heeh. Lu harus bantu tanggul. Si dopi ya, si dopi bukan gua. Ya PT lu. Oh. Emang mayannya bisa dapat Epo. Itu Epo lu dikasih kuncinya. Oh, dikasih dong. Yeay. Ini orang yang pesan SMS gua. Eleh. Mantap kan gue. Epo berapa itu, Ibu? Bapak, mau nanya, Pak. Nah, kalau motor dicuri terus ntar kan badai nih. Nah, ntar bisa diasuransi nggak, Pak? Ada dua kemungkinan. Kedua kemungkinan ya? Kemungkinan pertama. Malam live nggak, Wir? Live dong. Ya. Ada kemungkinan dua, dia taruh di luar. Live dong. Oh, berarti kalau nggak ada di asuransi. Subaton lah, Wir, malam ini. Ya, jangan, teman-teman. Bapak bisa cek itu di... Halo, Wir. Halo, Downfall. Jam berapa, Wir? Jam berapa ya? Ini statusnya di garasi, Pak. Jam tujuan kayaknya deh. Garasi itu garasi apa? Garasi apa? Ya, itu kan di bawah kan ada keterangan tuh garasi A, B, C, D, E. Oh, garasi Y. Garasi Y itu statusnya garasi. Maghrib, Wir. Iya. Berarti di dalam garasi, garasi Y. Kapan bantai geng ijo nih? Oh, tenang. Tenang, gue bantai geng ijo, tenang aja. Lu lihat nih, suatu saat gue bakal bantai geng ijo. Gue udah mulai kekumpul nih anggota-anggota gue nih. Ada si ini, ada Mola, ada OO, ada Dini. Kita punya 2 cewek, 3 cowok. Ijul nih, Ijul gak masuk-masuk kota nih, Ijul. Lama-lama gue bikin geng nih. Soalnya gimana ya teman-teman ya, gue ngerasa kalau senjata terbaik itu bukanlah AK-47 teman-teman, tapi adalah wanita teman-teman. Itu tanda saat wanita itu adalah senjata terbaik yang dimiliki oleh geng. 424 kita bisa memanipulasi pikiran para cowok-cowok untuk melakukan hal yang tidak bisa. Ya, oke. Oke. Makasih Pak ya. Itu udah telepon itu tuh dengan anuan kontak Dopi. Apaan? Sama ini, sama Mala. Mola. Mala gigi lu Mala. Mola. Pak dokter. Hah? Boleh minta kontak Bapak enggak? Boleh lah, nanti kalau kamu kontak anaknya sih yang benar. Oh iya, kurang maksudnya kontak anak Bapak gitu. Kan? Jadi kakak mau kasih nggak? Jangan, dia boring, jangan. Dia emang kamu boring. Kerjanya apa? Jangan. Aku. Taksi aja saya yang bayar. Aku kerjaannya. Kalau kerja saya yang bayar. Jangan. Gak modal dia. Please jangan. Mobil aja saya yang cari. Please jangan. Gak mesti ini nggak. Sudah kalau gini lagi mau ngambek tuh, mau ngambek biasa kan mau ngambek. Kalau itu dia emang kalau lagi kuman. Ya, dia emang rada-rada, Pak. Maaf ya, Pak, emang rada-rada. Sini enggak lu? Apa sih, Mol? Ndong-ndong mulu dah. Sakit nih. Apa emang, Pak? Masa ditanya ini lo, anakku nanya ke Bapak, masa enggak dibalas?
Ya aku nggak ada kerjaan. Aku malu jawabnya. Aku kerjanya apa ya? Aku cuma opang. Kerjanya apa? Tuh kan tuh jangan nggak cocok nggak cocok. Pak dok tuh gimana nih Pak dok? Anaknya? Masa mau sama pengangguran? Ya udah nggak usah. Elah lu. Ya udah. Udah lah, gua bunuh diri aja lah. Dar, aku kenapa brother? Bau. Lu apa sih kalau gopang? Ya siapa be? Siapa yang kayak rendah banget di mata orang tuh? Bang, lagi hujan ngerokok, Bang. Itu bukan rokok, kocak, itu permen. Oh, bukan. Gimana sih lu? Gue tidak kena. Ayo, 3 menit lagi nih. Mal masuk kota lagi nanti lo ya. Oh. Iya. Gue udah dapat kontaknya nih. Ayo, lu pada mau enggak? Udah. Indonesia usah. Negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. See you, baby mall. Dadah, Nejen. Dadah, Pak Dokter. Dadah, bye-bye. Halo, Dopi. Lu mau keluar? Woi. Iya. Ya udah keluar. Masuk lagi lu. Oke, teman-teman. Begitulah kisah dari. Jangan lupa follow YT gue ya, teman-teman ya. Yuk, kita break dulu, nanti kita lanjut sekitar jam 7-an lah ya. Oke. Dadah teman-teman, absen dulu. Absen dulu, ada Lucifer, ada Colby, ada Reza, ada Felix, ada Yeser, ada Story, ada Patrick, ada Lodi, ada Lance, ada Ekai, ada 20, ada Raziel, ada Adudu, ada Gemini, ada Yunita, ada Mia, ada Dark Knight, ada Hem, ada Taufik, ada Alif, ada Sanzer, ada Arta, ada Abel, ada Sah, ada Yuki, ada Dli, ada Dito, ada Rizky, ada Huahi, ada Iki, ada Raffi pakai S, ada Gilang, dan 1100 orang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teman-teman. Tanpa mengurangi rasa sayang kepada kalian, teman-teman. Bye-bye, dan sampai jumpa di live berikutnya. Bye-bye.